Bukan cuma di Kota Jambi, Lur. Di Sarolangun juga nih, tragedi yang terjadi di Kanjuruhan Malang hingga menelan korban jiwa sebanyak 170 orang meninggal dunia, membawa duka mendalam bagi dunia persepak bolaan Indonesia khususnya nih. Pemerintah Kabupaten Sarolangun beserta Tripika melakukan doa bersama dan mengheningkan cipta maksud saya di lapangan Gor Sarolangun Emas nih. Nih, tragedi yang sangat disayangkan untuk persepak bolaan atau yang mencintai sepak bola di Indonesia nih. Ini bisa kita nih disanksi lagi lur sama FIFA. Aduh, mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi lah kejadian yang kayak gini lur ya. Kayak mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Pecinta sepak bola Sarolangun, pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun beserta Tripika Kabupaten Sarolangun, Selasa pagi melakukan doa bersama di lapangan Gor Koni Sarolangun Emas. Aksi solidaritas yang dilaksanakan bersama PSSI Sarolangun, aksi solidaritas bagi korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Aksi solidaritas itu digelar dengan menabur bunga dan dilanjutkan doa bersama untuk korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Insiden tersebut membawa luka bagi semua kalangan, TNI Polri beserta pemerintah Kabupaten Sarolangun turut berbelasungkawa atas terjadinya di Stadion Kanjuruhan Malang yang menelan banyak korban jiwa maupun materi. Tragedi tersebut dapat dijadikan pembelajaran agar tidak terulang kembali. Pelajaran dari kejadian ini, jangan saling menyalahkan, introspeksi diri bahwa kita satu kesatuan dalam NKRI. Aksi solidaritas tersebut ditutup dengan menyanyikan lagu Gugur Bunga dan Indonesia Tanah Air Beta sebagai bentuk duka cita yang mendalam atas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan Malang. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan.